Satuan Tugas Garuda Bayangkara FPU 2 Minuska Divisi Hubungan Internasional Polri melaksanakan latihan pertempuran di ruangan tertutup atau close quarter battle yang bertempat di lapangan tembak Akademi Polisi Semarang, Jawa Tengah. Geladi tersebut merupakan rangkaian materi dari kegiatan latihan Satuan Tugas Garuda Bayangkara FPU 2 Minuska yang digelar oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dalam meningkatkan kemampuan tim sebelum dikirim ke Sudan Afrika. Latihan tersebut guna kesiapan personil untuk tugas perdamaian dunia dalam menghadapi berbagai tindakan kejahatan dan aksi terorisme di saat bertugas serta segala kemungkinan yang terjadi. Kegiatan geladi tersebut diikuti oleh 24 peserta dari berbagai polda yang dibagi menjadi 4 tim pemeriksa dengan dilengkapi persenjataan laras panjang jenis AK-47, SS-1 pistol Sig Sauer, rompi anti peluru, serta helm tempur. Selamat siang, salam Garuda. Saya Ibtu Solekan Karno, Danton SWAT FPU 2 Minuska. Kami sedang melaksanakan pelatihan anti teror atau melaksanakan latihan skibi di Platina Akpol Semarang. Kemudian untuk hari ini kita melaksanakan latihan skibi dengan menggunakan bising. Untuk pagi hari kita menggunakan bising mekanik. Kemudian untuk mulai dari siang jam 1 kita melaksanakan latihan skibi dengan menggunakan bising handa. Sekian, terima kasih. Salam Garuda. Dari Semarang, Jawa Tengah, Supriyadi, Tribrata TV, salam Tribrata.